Yo, hello guys, kembali lagi di channel Seven Online. Jadi kali ini kita lagi mau ngopi lagi, yaitu ini, Kapal Api Signature Strong Black Coffee. Ini ya. Oke, kali ini kita lagi mau minumnya kopi kemasan ini. Jadi dia itu udah jadi dan ini isinya itu 200 ml. Oh iya, ini ada dengan gula aren ini. Bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang kita lagi mau cobain Kapal Api Signature Strong Black Coffee. Jadi harusnya sih ini benar-benar kopi hitam aja terus pakai gula ya. Di sini juga ada tulisannya strong black coffee. Oke, terus ini apa lagi ya? Kita lihat dulu dari bungkusnya. Ya sih biasa aja kayak udah emang kopi hitam aja gitu. Kayak kurang gimana gitu. Kurang catching sih menurut saya untuk kemasannya. Karena dia full hitam gitu. Tapi langsung kita coba aja. Kapal Api Signature. Oh iya, sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu biar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel saya. Oke, sekarang mau kita buka. Ini harganya, saya rada lupa, kayaknya sekitaran 5 ribuan deh. Oke, kalian bisa temuin di Indomaret atau Alfamaret. Oke, jadi ini kemasannya plastiknya sampai tutup ya. Jadi kita tahu kalau ini itu masih baru. Terus kita coba buka, kita coba ciumnya dulu, ada busanya. Yaudah, kopi hitamnya kuat banget ya, bener-bener strong sih. Bo, aroma kopinya itu bener-bener kuat banget sih, beneran deh. Kalian mesti cobain sebelum diminum, coba kalian cium dulu lah. Soalnya di sini kopinya apa nih? Palm sugar, kopi, synthetic coffee flavor. Oh pantas, dia pakai pewangi gitu, pewangi kopi. Oke ini ya. Jadi saya langsung tuang aja di sini biar kita bisa lihat. Jadi 200 ml itu ternyata secangkir ya. Ini saya fullin. Nah, benar-benar secangkir gitu. Dan dia benar-benar kopi hitam, tapi ini tanpa ampas ya. Jadi ini kopi hitamnya yang udah langsung minum aja gitu, nggak perlu disaring atau apa. Aduh, agak tumpah lagi. Nih. Bener-bener warna itu hitam banget, pekat. Langsung kita mau coba aja. Aromanya bener-bener aroma kopi hitam, pahit gitu aromanya. Tapi kita langsung coba minumnya. Kok bener-bener rasa kopi hitam, pahit, ya pahitnya kopi hitam. Terus ada manisnya gitu, bener-bener kayak manis sih. Tapi ada aromanya yang menurut saya rada aneh gitu. Mungkin aroma gula arennya ya. Terus dibilang pahit sekali sih. Agak pahit aja, nggak sampai yang pahit banget kayak kopi hitam. Jadi ini emang benar-benar udah manis. Dan benar-benar halus gitu loh, nggak ada ampas sama sekali, bener-bener emang udah yang tinggal gelak aja gitu, nggak bakal ada seret-seret ampas gitu. Tapi menurut saya pribadi justru pahit dari kopinya sih kurang keluar ya, kurang berasa gitu, masih lebih berasa kalau yang si ABC susu gitu. Karena dia kan emang masih banyak ampasnya juga ya. Tapi rasa kopinya lebih kuat. Walaupun ini dibilang strong, ciri khas kopinya kayak kurang menurut saya. Agak, karena mungkin kan terlalu manis ya menurut saya. Agak terlalu manis, jadi si kopinya ini juga lumayan encer. Agak encer. Jadi kopinya agak encer, terus terlalu manis, jadi kurang nendang gitu kayaknya. Oh, menurut kalian gimana? Kalau kalian udah cobain, menurut kalian ini udah cukup strong atau belum? Kalau menurut saya sih banyak yang lebih strong gitu. Tapi overall menurut saya ini ya, nilainya 7. Karena dibilang manisnya enak juga agak kemanisan, dibilang pahit strong juga kurang pahit. Kurang karakter kopinya kayak kurang keluar. Untuk kalian gimana? Langsung komen aja di bawah.
Kalau kalian suka dan mau nonton video seperti ini lagi, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like videonya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau kalian mau request video apa, langsung komen aja di bawah. Dan bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys.